hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Yang kasa ya isinya ialah perjanjian yang macam-macam. Kekosongan habis hilang. Heran? Iya Ki. Heran. Saya sendiri juga heran. Heran kenapa kamu kok nyantet produser? Lihat sekarang apa yang terjadi dengan musuhmu. Tengok, tengok apa yang terjadi dengan musuhmu. Siapa nih yang berani ngirim gua? Kenapa berani? Dingin nih. Loh, kok dingin Ki? Mana bisa sakit kalau dingin kayak gini? Oh, enggak, saya nanya. Produsermu itu lokasi syutingnya di mana? Di Puncak. Hah? Puncak? Wah, kejauhan. Puncak? Iya, dingin itu. Lam, hah? Kupingmu pucat. Puncak sampai sini berapa kilo? Oh, bentar Ki. 124 kilo. Benar, 124 kilo. Kejauhan, airnya di atas, kena udara, ngarah ke Puncak. Dingin, gak beku aja udah untung. Pindah harusnya, produsermu harusnya pindah lokasi syutingnya di lapangan Banteng. Katanya Sakti. Itu Master King sendiri yang bilang. Dia bilang masih ada yang sholat di musola itu. Ya syukurlah Fir, paling gak warga Cimaling masih ada yang sholat. Kazin udah pernah lihat belum cara mereka sholat? Belum sih. Yang Kazin lihat, ibu-ibu lagi ngajar anak ini ibu. Ya udah gini aja, Kak Zen lihat dulu cara mereka sholat. Setelah itu Kak Zen baru tahu yang sebenarnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukun apaan? Kalau nyiram air dingin ke mukanya sih, gue juga bisa. Paranormal kampret. Islam. Ya. Nah iya, sesakti-saktinya saya. Kalau suruh ngelawan alam ya gak mampu. Puncak jauh itu dilawan. Ayo beku. Iya iya laki. Tapi kan salah dia sendiri Ki. Kenapa? Kenapa dia pilih paket hemat? Wah. Coba kalau paket yang super kan Ki. Cerdas lu. Ya, ngomong-ngomong, lu pernah ngeliat filmnya dia nggak? Enggak, Ki. Nggak pernah. Walah. Boro-boro bintang film. Halo. Siap, situasi aman. Saya sudah siap. Ya tunggu sebentar. Kuncinya baru dimasukin ke dalam tas. Ya, oke okay ya. Om, kok sekarang beralih ke mobil sih om? Bukannya biasanya barang-barang rumah tangga? Om kan cuma ngasih tahu sama istri om
kalau Om juga bisa berkarir. Jangan cuma bisa bawa TV. Iya, tapi kan Om belum punya pengalaman. Ini juga bahaya Om buat Pinoy. Ah, tenang aja. Kan Master King sudah ngasih skenario sama kita. Apa sih yang susah? Jadi sasaran kita beralih nih Om. Mobil yang baru masuk tadi itu mobil mewah Noy. Harganya lebih tinggi. Ayo, cepat sekarang. Sekarang? Iya sekarang. Kita ngeliat keadaan dulu. Silakan. Saya habis soalnya. Satu aja. Iya, silakan. Aduh, maaf ya. Ini padahal cuma mau ambil satu. Saya bantu ya. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang Maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang Maha tahu. Silakan. Saya habis soalnya. Satu aja. Aduh, maaf ya. Ini padahal cuma mau ambil satu. Saya bantu ya. Aduh, maaf ya. Saya bantu ya. Saya cuma mau ambil satu jadi di atas semua. Terima kasih. Ini mobil temen gua ini. Lu siapa? Keluar. Bisa ngilangin jejak di mata lo. Mata lo itu terlalu lembut buat sarang buronan.
Lo curiga sama gue, apa lo muji? GR. Gue harus pergi dulu. Pergi? Iya. Udah, kamu gabung sana. Ikut kemana Bang Jum? Ke musola. Kita sholat berjumatan. Ayo, ikut sholat berjamaah. Ada inspeksi dari kelurahan. Lagian kenapa mesti papi sih? Aduh pap, jamaahnya itu dikit banget. Apalagi laki-lakinya. Nah, ya gitu itu, amatiran. Nyolong targetnya gak seberapa aja ngajak personil satu kampung diajak keluar. Kamu bisa sholat? Bisa. Kamu bisa bacaan-bacaan sholat? Bisa. Nah, berarti dia orang masjid. Zen, insya Allah besok di akhirat kalau kamu ketemu baginda Rasulullah di pinggir telaga Al-Kautsar, lalu kamu ditanya, apa sebabnya kamu mundur dari medan dakwah? Saya akan jawab akhirnya, ya baginda Rasulullah, situasinya terlalu berbahaya. Kalau ditanya lagi, apa kamu tidak punya penolong? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Abi, kalau Kak Zen mau mundur, Kak Zen gak perlu malu. Kita semua ngerti kok. Fira tetap sayang sama Kak Zen. Tapi kalau Kak Zen harus mati syahid dalam dakwah tapi belum melamar Fira, Fira bakal jadi orang pertama yang ada di barisan utama para pendoa.